Ngomong-ngomong, sebentar lagi tanggal 17 Agustusan. Kira-kira aku ngadain lomba apa ya? Mendingan aku cari dulu teman-teman Nanti biar unding aja sama teman-teman. Sambil nyari teman-teman, aku oleng tipis-tipis dulu Oleng dulu, slow! Ada aja, Fran. Biasalah, bro. Lagi ngelamunin truk Hello Kitty. Kamu mau kemana? Ya, sama Yo Abadi ngelamunin truk Hello Kitty mulu. Mendingan kita main yuk, bro. Emangnya mau main kemana sih aja, Fran? Sebentar lagi kan 17 Agustusan. Nah, gimana kalau kita nyari teman-teman, Sam? Buat runding nanti acara perlombaan 17 Agustusan. Walah, iya ya, bro. Sebentar lagi kan 17 Agustusan. Yaudah deh, gaspol, let's go. Let's go, Sam. Jangan kasih kendor. Apa sih aja, Fran? Hampir aja aku nyium pantat kamu. Sam, itu kan truk kuning. Dia mencurigakan sekali. Lagi ngapain ya? Walah, iya ya aja, Fran. Waduh, jangan-jangan dia lagi mencuri ikan aja, Fran. Masa sih Sam dia lagi mencuri ikan? Waduh, gak bisa dibiarin nih, bro, kalau gini. Udah, tubruk aja pantatnya aja, Fran, dari belakang. Apa ini yang nubruk pantatku? Tanggung jawab, Wong. Pantatku sakit, ini gimana? Rasain kamu, bro, rasain. Makanya, bro, kamu jangan mencuri ikan. Ya, betul. Mengapa? Aja, Fran, sama-sama nyawa pati. Awas ya kamu, bro. Aku tadi bukan lagi mencuri ikan. Tadi aku lagi mau berenang. Gak percaya aku, bro. Jelas-jelas kamu tadi lagi mau mencuri ikan, kan? Ayo ngaku. Mencuri ikan apa, Cianco, Fran? Matamu tuh, lihat kolamnya. Ada ikannya, kan? Kalau ada ikannya, baru kamu bisa nuduh aku mencuri. Walah. Jadi, aku tadi salah nuduh dong, Sam. Ya, dong aja, Fran. Bukan salah nuduh lagi. Tapi kamu tadi udah menfitnah aku. Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan, bro. Walah, maaf, Sam. Aku kirain kamu tadi lagi mencuri ikan. Basang aja, Fran. Iya. Aku maafin aja, Fran. Aku orangnya baik. Nah gitu dong, Sam. Kamu kan orangnya baik. Maafin kita ya. Aku udah salah sangka. Ngomong-ngomong, sebentar lagi tanggal 17 Agustus, Sam. Kira-kira aku ngadain lomba apa ya? Mendingan aku cari dulu teman-teman Nanti biar unding aja sama teman-teman. Sambil nyari teman-teman, aku oleng tipis-tipis dulu Oleng dulu, slow!
gue samperin dia supaya dia agak tidur mulu. Sam, bro, lagi ngapain kamu Sam? Ngelamun sendirian? Ada aja, Fran. Biasa lah bro, lagi ngelamunin truk Hello Kitty. Kamu mau kemana? Ya, sama Yo Abadi ngelamunin truk Hello Kitty mulu. Mendingan kita main yuk bro. Emangnya mau main kemana sih aja, Fran? Sebentar lagi kan 17 Agustusan. Nah, gimana kalau kita nyari teman-teman, Sam? Buat runding nanti acara perlombaan 17 Agustusan. Oh, alah. Iya ya bro, sebentar lagi kan 17 Agustusan. Yaudah deh, gaspol, let's go. Let's go, Sam. Jangan kasih kendor. Apa sih aja, Fran? Hampir aja aku nyium pantat kamu. Sam, itu kan truk kuning. Dia mencurigakan sekali. Lagi ngapain ya? Walah, iya ya aja, Fran. Waduh, jangan-jangan dia lagi mencuri ikan aja, Fran. Masa sih Sam dia lagi mencuri ikan? Waduh, gak bisa dibiarin nih, bro, kalau gini. Udah, tubruk aja pantatnya aja, Fran, dari belakang. Apa ini yang nubruk pantatku? Tanggung jawab, woy. Pantatku sakit, ini gimana? Rasain kamu, bro, rasain. Makanya, bro, kamu jangan mencuri ikan. Iya, betul. Ternyata, aja, Fran sama Samu Yo Abadi. Awas ya kamu, bro. Aku tadi bukan lagi mencuri ikan. Tadi aku lagi mau berenang. Gak percaya aku, bro. Jelas-jelas kamu tadi lagi mau mencuri ikan, kan? Ayo ngaku. Mencuri ikan apa, Cianco, Fran? Matamu tuh, lihat kolamnya. Ada ikannya, kan? Kalau ada ikannya, baru kamu bisa nuduh aku mencuri. Walah. Jadi, aku tadi salah nuduh dong, Sam. Ya, dong aja, Fran. Bukan salah nuduh lagi. Tapi kamu tadi udah menfitnah aku. Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan, bro. Walah, maaf, Sam. Aku kirain kamu tadi lagi mencuri ikan. Basang aja, Fran. Iya. Aku maafin aja, Fran. Aku orangnya baik. Nah gitu dong Sam, kamu kan orangnya baik, maafin kita ya, aku udah salah sangka.